Halo Bunda, ketemu lagi di channel saya. Untuk kali ini saya akan buat kue apem selong. Nah, untuk bahan-bahannya Bun, 250 gram tepung beras, 150 gram gula halus, 500 ml air santan, 2 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung kanji, setengah sendok teh parmesan, setengah sendok teh garam, daun pandan, mentega secukupnya, 75 ml air kelapa. Sebelum lanjut Bunda, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar Bunda dapat video-video terbaru dari saya. Jangan lupa komen di kolom komentar. Gula halus, sampai air kelapa tercampur Bunda. Siap kita cetak. Setelah cetakan panas Bunda, kita oles dengan mentega. Dan kita masukkan, kita buat sarang
matang, sudah siap untuk dimakan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya, Bunda.